5 mahasiswa terdakwa kasus terbakarnya anggota Polres Cianjur hingga tewas saat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa 7 bulan lalu akhirnya mulai disidangkan dengan agenda pembacaan dakwaan. Orang tua terdakwa histeris dan pingsan saat hadir di persidangan. Inilah 5 mahasiswa saat menuju ke ruangan sidang di Pengadilan Negeri Cianjur. 5 terdakwa ini mulai disidangkan setelah 17 berkas penyidikan dari Polres Cianjur dinyatakan lengkap. Salah satu orang tua terdakwa histeris dan tidak sadarkan diri saat melihat terdakwa digiring ke mobil tahanan kejaksaan. Sidang perdana kali ini agendanya yakni pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, juga sanggahan dari pihak pengacara terdakwa. Tim jaksa penuntut umum menjerat 5 terdakwa dengan 2 pasal yakni pasal 214 dan 170 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sidang lanjutan rencananya akan diagendakan minggu depan dengan menghadirkan saksi. Dakwaan pasal yang disangkakan tadi 214 kedua, kemudian pasal sangkanya juga yang lain 170. Untuk agenda minggu depan kan tanggapan dari kami untuk menanggapi eksepsi dari penasihat hukum yang harus cukup dari saya. Berapa yang dihadirkan, Bos? Saksi nanti, Pak. Nanti ini kan. Yang terdakwa berapa orang yang dihadirkan? Terdakwa yang dihadirkan 5 total. Ya, 5. Untuk tadi, agendanya kan minggu depan tadi kan eksepsi. Lalu minggu depan itu tanggapan dari kami. Pembaca dakwaan juga tadi. Dakwaan sudah termasuk. Kalau dari ancaman hukumannya di? Kalau ancaman hukumannya kalau pasal 214 itu 12 tahun. Sebagaimana diketahui, kasus tersebut terjadi sekitar 7 bulan lalu saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa ke pendopo Bupati Cianjur. Aksi berakhir ricuh setelah 4 anggota Polres Cianjur yang mengamankan aksi mahasiswa terbakar akibat lemparan bahan bakar yang dibungkus plastik dari arah mahasiswa. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota polisi bernama Ibda Erwin Yuda Wildani tewas, sedangkan 3 anggota Polres Cianjur lainnya mengalami luka. Heri Setiawan, Bandung TV.